Wali Kota Bandung Oded M. Daniel netelakeun rasa prihatina karena fenomena barudak anu kacanduan gadget anu beuki mahabu. Kukituna dirina keur memejeuhna natahareun program pikeun barudak SD katut SMP ku cara ngabagikeun anak hayam kampung ka siswa sangkan ngabang balerkeun kabiasaan marake gadget karena ngingu anak hayam. Ketak make gadget di papada barudak sawatara waktu katomperakeun beuki mahabu. Samalah rea di antarana kapaksa kudu dibawa ka rumah sakit jiwa balukar kacanduan gadget. Kukituna pikeun ngungkulan eta hal Wali Kota Bandung nembrakeun kiwari pihakna keur memejehna natahareun program khusus pikeun barudak di Kota Bandung nyata ngabagikeun anak hayam kampung ka sakumna barudak SD jeung SMP di sakuliah Kota Bandung. Samemeh anak hayamna dibagikeun, eta siswa bakal dipapatahan ngeunaan prak-prakan ngingu anak hayam anu gampang tertamurah. Lianti ngurangan kacanduan gadget dirina ngeceskeun eta program anu rarancangna bakal dipitembean dina waktu anu moal lila deui, boga tujuan pikeun ngalatih kawirausahaan barudak ti anggal namula. Untuk anak-anak sekolah terutama SD ya, SMP ya, agar mereka juga tidak terlalu fokus kepada gadget. Saya punya program nanti insya Allah, ya ini sedang digodok ya kita, nanti ada program anak-anak rek di bere, rek SD, di bere, memelihara ayam, anak ayam. Anak ayam, terlepas ini. Supaya berarti buat kegiatan, tukang gadget lain gitu kan. Nah gitu, anak ayam, akan saya kasih DOC, anak ayam kampung, ayam kampung. Dibagikan itu, secara gratis Pak. Kita bagi yang mereka, dibagikan kepada mereka gitu kan. Nah nanti, suruh diurus ya, tapi sebelumnya kita juga akan mengadakan apa namanya pelatihan kepada mereka bagaimana cara ngurus ayam gitu kan. Salah seorang kolot siswa Yati Nurhayati ngebrehkeun saestuna bakal pamohalan upama ngaleungitkeun kabiasaan barudak nyo gadget tapi tarekah dibangbalerkeun kana anak hayam kawilang hade. Hanjakalna henteu sakumna kolot siswa panuju lantaran lianti kudu boga buruan imah di pikalawang eta ketak teh bakal nyambuangkeun bau kokotor hayam anu ngabalukarkeun imah jadi kurang tumanina. Dan nanti dikasih reward dari pemerintah ya. Mungkin itu bagus juga idenya. Nah, rewardnya itu kita dikasih apa? Sebulan sekali, apa dua bulan sekali, penilaiannya seperti itu. Karena banyak anak-anak sih yang suka dengan binatang ya sebetulnya. Eta program teh dipiharap bisa numuhkeun dimensi barudak kana ketak mikanya asa satoan. Jaga upama eta hayam kampung geus gede, barudak anu ngingu na bakal dipasrahan hadiah ku pamarentah Kota Bandung. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.